Ya, pemirsa, awal Ramadan 1444 Hijriah dinodai dari aksi tawuran antar dua kelompok remaja di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta. Para pelaku nekat menyerang demi menjatuhkan lawannya. Video amatir ini merupakan rekaman yang diambil salah satu pelaku saat terlibat tawuran dengan kelompok lain. Kelompok yang diserang kembali melancarkan serangan balik hingga situasi jadi terbalik. Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi saat baru saja memasuki awal Ramadan. Kedua kelompok tiba-tiba saling serang berbekal kayu, batu, botol kaca, hingga senjata tajam. Tawuran baru berhenti setelah dibubarkan oleh sejumlah tokoh masyarakat. Kayaknya anak-anak sih, soalnya suaranya rame anak-anak gitu. Tapi kayaknya kemarin ada yang dewasa juga deh. Warga berharap adanya patroli rutin polisi agar tawuran dan keributan tidak lagi terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Satu orang tewas akibat sebuah mobil tercebur ke kali di Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan itu diduga karena sang sopir belum mahir dalam mengendarai mobilnya. Petugas gabungan bersama warga mengevakuasi mobil sedan yang tercebur di saluran kali di dalam perumahan Persada Raya, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Petugas mengerahkan satu unit mobil derek milik Jasa Marga karena kedalaman kali mencapai 10 meter. Menurut petugas, keamanan perumahan mobil tercebur ke kali diduga karena pengemudi masih belajar dan tidak bisa mengendalikan kendaraan. Mobil berisi dua anak-anak dan dua lainnya ibu rumah tangga, satu di antaranya meninggal dunia. Mau belok ke kiri ya sini ya, mungkin menginjak rem jadi gas yang diinjak, masuk melompat. Nah, itu yang meninggal itu kan duduknya di belakang, mungkin kepentok-pentok, nggak tahu lah saya, pokoknya keluar darah aja dari jidatnya, mulutnya, sama di kupingnya juga keluar darah. Umur berapa sih perkiraan? Kami belum mengetahui jelas, tadi diutamakan untuk mengevakuasi mobil itu sendiri. Dan berhasil beberapa kendala karena parisnya agak jurang. Mobil berhasil dievakuasi setelah 2 jam kemudian dalam keadaan rusak parah. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Lakalantas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Bali, pemirsa, karena banyak sekali berita terkait dengan ulah turis asing di Pulau Bali yang semakin semena-mena, semakin meresahkan. Mulai dari mengganggu rangkaian perayaan Nyepi menggunakan plat nomor palsu hingga melakukan pekerjaan ilegal. Beredar video turis asing mendirikan kemah di pinggir pantai saat hari raya Nyepi di Bali. Dalam video, sejumlah warga setempat terlihat menegur kedua WNA lantaran berada di luar rumah saat Nyepi. Namun WNA tidak mengindahkan teguran warga dan terjadi percekcokan. Video ini menyebar dan akhirnya viral di media sosial. Sementara itu, sepasang turis asing mengamuk lantaran tidak terima saat pecalang meminta pengguna jalan memperlambat laju kendaraannya. Tidak hanya marah, ia juga menantang pecalang untuk berkelahi. Dinas Kebudayaan Badung Bali menyayangkan insiden tersebut. Terlebih terjadi saat umat Hindu sedang melaksanakan melasti sebagai rangkaian Hari Raya Nyepi. Atau tidak merasa terganggu, ini sebenarnya kita harus melakukan edukasi kepada wisatawan, baik itu dilaksanakan oleh pemilik hotel atau sarana penginapan lain tempat wisatawan itu menginap, dan kita semua. Namun di lain pihak, ketertiban harus dijaga, dalam arti kalau sudah melakukan pelanggaran ya harus ditertibkan untuk katakanlah wisatawan dimaksud, mengenai surat-surat, mengenai sikap, dan juga katakanlah berpakaian pada saat berlalu. Pasca viralnya video, WNA tersebut telah dilaporkan ke kantor imigrasi Ngurah Rai dan saat ini sedang diburu oleh petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Tapi
Tapi berbeda halnya dengan sang aktor pemeran Thor, Chris Hemsworth, yang justru menuai pujian netizen karena selalu pakai helm selama berkendara atau mengendarai motor di Bali. Chris pun sukses jadi contoh yang baik bagi turis-turis yang lagi berlibur di Bali. Aktor pemeran film Thor, Chris Hemsworth, baru-baru ini memamerkan video momen liburan bersama istri, aktris Elsa Pataky, saat berwisata di Bali. Dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya, tampak sejumlah aktivitas dilakukan Chris bersama sang istri dan sejumlah kerabat. Di antaranya berkeliling sambil mengendarai sepeda motor, berselancar, hingga mencicipi kuliner khas Pulau Dewata. Video itu mendapat banyak pujian dari netizen karena Chris dan istrinya selalu menggunakan helm saat mengendarai motor. Ya, aksi Chris menggunakan helm menjadi sangat spesial di mata warganet karena akhir-akhir ini ulah turis asing di Bali kerap membuat geram masyarakat. Netizen lantas berkelakar menyebut Chris Hemsworth layak menjadi duta helm. Ada juga yang meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadikan Chris duta turis asing taat aturan. Netizen berharap aksi Chris Hemsworth dan keluarganya bisa menjadi contoh bagi turis asing lainnya untuk selalu menaati aturan saat berlibur di Indonesia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo membuat aturan agar pejabat dan ASN tidak melakukan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan tahun ini. Pihak istana juga buka suara setelah arahan larangan bukber ini dikritik publik. Presiden Joko Widodo meminta pejabat dan aparatur sipil negara tidak mengadakan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan. Arahan Jokowi tersebut tertuang dalam surat Sekretariat Kabinet tentang arahan penyelenggaraan buka puasa bersama dan diteken oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam surat ini dijelaskan alasan larangan buka bersama karena saat ini penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi menuju endemi. Larangan Jokowi agar pejabat dan ASN tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama menuai sorotan. Publik mempertanyakan keputusan Jokowi. Di saat PPKM telah dicabut, konser nasional dan internasional memenuhi ruang-ruang publik hingga meriahnya pesta pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Kemensetnek Pramono Anung memberikan penjelasan. Larangan bukber hanya dikhususkan kepada pejabat dan ASN, sementara publik diperbolehkan mengadakan buka bersama. Saat ini, aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Kementerian Dalam Negeri tengah mempersiapkan surat edaran sebagai tindak lanjut dari surat Sekretariat Kabinet. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, di hari pertama Ramadan, beberapa harga bahan komoditas pangan di pasar tradisional naik cukup signifikan. Seperti harga cabai yang menembus di angka Rp90.000 per kilogram dan harga telur juga tembus menjadi Rp29.000 per kilogramnya. Para pedagang dan pembeli mengeluhkan semakin mahalnya harga komoditas pangan di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Seperti harga cabai rawit di hari pertama puasa mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan ini cukup signifikan di mana harga cabai rawit sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga naik jadi Rp40.000 per kilogramnya. Disusul dengan harga telur yang hari ini mencapai Rp31.000 per kilogram. Meski harga naik, namun pedagang mengatakan stok bahan komoditas pangan aman sampai lebaran nanti. Cabai-cabai sekarang minim 80-90 lah. Iya. Sapi rawit.
Kalau cabai keriting biasa jual 60, 60. Sekarang udah tinggi ya. Cabai rawit 90. Bawang merah, bawang putih stabil kok 40, 40 iya. Satu kan cuaca, kedua gagal panen. Iya, 90. Terlalu ambu, bukan mahal lagi. Tolong dong, diiniin, diturunin. Warga kecil kan kesian, ya kan? Ya tetap terpaksa. Kalau nggak ada cabai, kagak pedes, tahu sendiri. Kenaikan harga bahan pokok juga terjadi di pasar tradisional Minulio Pacitan. Harga cabai rawit dari Rp70.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp27.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Sementara bawang putih dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam dari Rp27.000 naik menjadi Rp29.000 per kilogram. Begitupun harga beras dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Ini naik lagi. Yang kemarin sudah pembelian itu sudah Rp10.500, sekarang Rp11.000 lagi. Dan penjualan jadinya Rp12.000 paling aja. Beras lokal belum panen tapi belum ada yang jual. Lonjakan harga ini hampir terjadi di semua jenis kebutuhan pokok, sayur, dan bumbu dapur. Diduga kenaikan harga akan terus terjadi hingga Lebaran nanti. Dari Jakarta dan Pacitan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, karena sengketa lahan, ratusan warga Kota Bekasi berunjuk rasa dan juga memblokade jalan tol. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.